Pemirsa, tumpukan sampah menggunung di jalan alternatif penghubung dua kecamatan antara Kecamatan Soreang dan Katapang. Tumpukan sampah yang sudah berbulan-bulan tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan dikhawatirkan menimbulkan penyakit. Warga Desa Gandasari mengeluhkan adanya tumpukan sampah yang menggunung di sekitaran jalan penghubung dua kecamatan, yakni Soreang menuju Katapang. Tumpukan sampah tersebut sudah berlangsung selama 6 bulan, namun belum ada tindakan dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Padahal warga bersama kepala desa sudah melaporkan adanya tumpukan sampah ini. Namun sama sekali tidak ada tanggapan. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, warga khawatir tumpukan sampah ini dapat menimbulkan penyakit. Dengan adanya sampah, terganggu. Terganggu. Harapannya gimana nih? Harapannya jadi bersihkan dan membersihkan. Mas, tahu nggak ini sampahnya berasal dari mana, Mas? Dari Hah? Kalau saya baru di sini, tapi bau nggak, Kang? Biasanya orang yang lewat gitu. Orang yang lewat ya. Buang sampah ke sini. Bapak terganggu nggak, Pak, dengan adanya satu tumpukan sampah? Wah, lebih terganggu, bau gitu. Bau tiap pagi-pagi saya bersihin, sore bersihin. Jadi alah, saya ripuh. Menurut pengakuan warga, tumpukan sampah bukan berasal dari warga sekitar. Namun banyak warga dari luar Desa Gandasari yang membuang sampah di tempat tersebut di waktu malam hari tanpa diketahui oleh warga sekitar. Warga berharap kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung agar segera mengangkut tumpukan sampah tersebut sebelum sampah menutup jalan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.